Sejak Thomas si kereta uap tiba di Pulau Sodor, dia selalu ingin melihat dunia. Dan suatu hari, dia melihat kesempatannya. Thomas dan teman-teman sangat berguna di sekitar dunia. Thomas pergi ke Sri Lanka. Thomas sangat sibuk. Dia sedang membawa muatan. Dia pikir Sri Lanka negara yang sangat indah. Tapi juga panas, kering, dan sangat berdebu. Thomas melaju melewati perkebunan teh. Saat dia harus menunggu di persimpangan, Thomas pikir dia perlu dicuci sampai bersih. Tapi dia tidak bisa berhenti, dia terlalu sibuk. Thomas tiba di tempat perkayuan. Dia letih bekerja di bawah panas tropis. Dan udara di tempat perkayuan sangat kotor dan dipenuhi serbuk gergaji. Thomas belum melaju jauh dari sana saat terjadi masalah. Thomas melewati rel yang patah dan dia keluar dari rel. Oh, Thomas yang malang. Tapi saat itulah sesuatu yang sangat istimewa datang untuk menyelamatkannya. 3 ekor gajah. Thomas sangat terkesan. Dia pernah melihat seekor gajah di Sodor. Jadi dia ingat gajah yang sangat kuat. Tapi Thomas tidak pernah melihat seekor gajah menjadi sangat berguna. Sekarang aku benar-benar perlu dicuci. Ini baru namanya disemprot, kata Thomas dengan gaya Sri Lanka.